segini dah ini komentar-komentar penumpang gua. Aneh soalnya ngasih bintang satu, komentar gini. Kata-kata pertama udah gitu. Besok-besok kalau narik pakai matic aja. Capek ganti giginya. Welcome back to my channel Detektif Misteri. Keren. Kali ini gue lagi bersama Bang Alif ya, Reaki, YouTuber top banget di Jakarta. Komik doang. Kemarin gue lihat salah satu video Abang yang waktu selfie, gak jadi boneka Bang. Udah kayak bisa nengok, ketika gue ceritain Bang. Jadi kondisinya itu gue lagi syuting buat film kampus. Itu boneka properti film horor. Dan itu boneka enggak ada track record horor. Iya, dan ingat gua emang asli enggak asli. Enggak ada, maksudnya dari dulu itu boneka cuma udah lama enggak kepake aja. Dari dulu enggak pernah aneh-aneh itu boneka. Karena dipakai buat properti doang. Nah, akhirnya pada saat kita syuting emang saya tuh dari awal udah takabur lah sama tuh boneka waktu awal syuting. Dia dikasih-kasih rokok lah bonekanya. Bercandain gitu ya. Bercandain. Sampai akhirnya. Karena pada saat syuting kan kru-kru bukan dilarang sih, lebih kerja supaya jangan gitu. Nah, ketika syutingnya udah selesai, kru udah pada pulang. Di rumah itu susah berdua tuh. Gua sama si sutradaranya doang, si Ilham ada namanya. Si Ilham beli rokok ya kalau nggak salah ya. Gua barulah ada kesempatan buat di story. Oh, maksudnya gitu ya. Baru di situ. Wah, itu gua keluar rumahnya Yohan, gua nungguin Yohan di bawah. Pas kejadian boneka nelok itu, Abang langsung keluar itu. Keluar itu udah enggak peduli dah boneka. Terus bonekanya masih ada enggak sekarang di sekitar Abang enggak? Masih di rumah. Badan sekarang enggak pernah kejadian apa-apa. Udah enggak ada nengok, udah enggak jalan atau terbang-terbang itu enggak ada. Kayaknya takabur aja sih ya. Kesimpulannya sih itu. Takabur ya awalnya ya. Jangan takabur. Jadi gitu aja ya. Explore experience gue sama Bang Alif Behaki tentang boneka yang nengok itu di Insta story-nya. Jangan lupa subscribe, like, share and comment channel Detektif Misteri. Salam satu dunia, dua dimensi bersama Detektif Misteri. See you. Bisa langsung apa aja di channel Detektif Misteri apa ya, saran kalau dilanjut langsung aja pokoknya jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Yoi, mantap banget, ini serem banget.